membebaskan terdakwa Dawiya bin Zaidun dari dakwaan primer dan sekunder tersebut, menyatakan terdakwa Dawiya bin Zaidun telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan satu bukan tanaman bagi diri sendiri. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dawiya bin Zaidun dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sesungguhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan agar terdakwa Dawiya binti Zaidun untuk menjalani pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika secara intensif di Rumah Sakit Ketergantungan Narkoba dan SKU Cibubur, Jakarta Timur dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh terdakwa. 7. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memindahkan terdakwa Dawiya binti Zaidun dari rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur untuk menjalani pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika secara intensif di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKU di Bubur Jakarta Timur. 8. Menetapkan selama masa terdakwa menjalani pengobatan, perawatan, dan atau rehabilitasi bagi pecandu narkotika secara intensif diperhitungkan semasa sebagai masa menjalani hukuman. 9. Menetapkan barang bukti berupa A. 1 buah dompet silver merek Mamu didapat di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi selain narkotika tabur dengan 0,5 gram. B. 2 buah alat hisap sabu, 9 buah cangkong, 4 buah selang plastik, 1 bungkus berisi sedotan plastik, 1 gulung aluminium foil, 1 buah alat hisap sabu bekas pakai, 3 kantong berisi plastik klip kosong, 1 buah timbangan elektrik, 1 kotak berisi alat hisap sabu, 1 buah tas biru, cashbox backup, dan 1 buah handphone Apple 7 warna gold berikut singkat, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Itulah yang dapat kami bacakan tentang putusan tersebut. Oleh karena itu, tidak terhanya pada hari ini juga kami ingin menanyakan kepada pihak penuntut umum tentang putusan tersebut, apakah menerima atau ada upaya lain. Untuk terdakwa, silakan berkonsultasi dulu. Baik, tidak untuk terdakwa yang terkait dengan bukan.